dan ku hadir untuk memberi warna-warni di hidupmu. Tinggal kau pilih apa? Warna favorit. Hey guys, welcome back to my channel. Jadi, hari ini adalah hari ulang tahun aku. Yeay, ini 18 Oktober 2022. Seneng banget. Kenapa? Karena hari ini aku lagi ada di Rumah Singgah Lions. Ini adalah tempat di mana anak-anak pejuang kanker melakukan penyembuhan di sini. Mereka tinggal di sini. Ada yang dari luar Jakarta karena mereka nggak punya rumah di sini. Jadi mereka tinggalnya di sini. Ada mungkin yang di Jakarta dan jauh tinggalnya gitu. Dekat sini kan rumah sakit. Jadi mereka biasanya berobat ke situ. Seneng banget Anet hari ini bisa berbagi kebahagiaan untuk teman-teman semuanya yang ada di sini. Pokoknya bakal menjadi suatu apa ya, suatu kesempatan yang berharga banget buat Anet. Anet bakal ke ruangan mereka. Mereka kan ada di ruangan-ruangan gitu. Jadi Anet bakal satu-satu masuk ke ruangan mereka. Terus Anet bakal nyanyi buat mereka, terus bakal ngobrol-ngobrol juga gitu, ada orang tuanya juga di dalam. Anet juga udah siapin makanan-makanan, minuman, parsel, buah, dan macam-macam. Pokoknya semoga berjalan dengan lancar hari ini. Ikutin terus keseruan Anet hari ini. Udah pada makan belum? Oh, nanti makan kita makan sama-sama ya. Ada makanan kok, enak. Iya, tante, mari. Jadi di sini Anet pengen kasih semangat buat semuanya, buat adik-adik semuanya, buat kakak-kakak, tante-tante semuanya yang ngejaga. Anet di sini mau nyanyi boleh ya? Boleh ya, Anet nyanyi ya. Ini nanti pasti bagi-bagi juga. Bonekanya dari kitabisa.com. Hai, kita di sini sama anak-anak. Gimana? Say hi dulu. Halo, ini ada kamera. Ceritakan ceritamu, begitupun aku. Hal senang, hal sedih, akan ku dengarkanmu. Ku tahu kau gundah, mungkin sulit untuk dikatakan. Duduk di sampingku, lepaskan laramu. Semuanya tepuknya mana gimana? Temanimu yang dulu pernah rapuh, yang nyaris abu-abu. Dan ku hadir untuk memberi warna-warni di hidupmu. Tinggal kau pilih warna favoritmu. Thank you, makasih. Happy birthday to you. Terima kasih banyak semuanya, makasih banyak. Ini aku tiup nih. Tiup ya, tin ya. Tiup lilin ya, tiup.
kita tiup lilinnya ya. Hitung, satu, dua, tiga. Yeay, makasih banyak semuanya. Ini adik-adik semua di sini seneng gak? Hari ini seneng gak? Semangat ya semuanya. Anak, sekarang kita mau kemana? Sekarang kita mau visit ke teman-teman yang tadi nggak bisa datang di atas, jadi mereka ada ruangannya sendiri. So, let's go. Ada dua teman kita. Jadi, langsung aja yuk. Iya, jadi ini ada teman-teman aku, ini Aza, ini Shannon. Jadi di sini kita pengen ngehibur, pengen kasih semangat buat Agri. Boleh nyanyi satu lagu ya tante ya? Ku ada di sini, temanimu yang dulu pernah rapuh, yang nyaris abu-abu, dan ku. Terima kasih banyak. Di sini Anet pengen tahu nih tanggapan dari teman-teman yang sudah membantu Anet pada hari ini. Di sini ada Kak James, gimana Kak James? Tadi seru banget ya, dan suasana itu jadi haru banget ketika ngelihat adik-adik juga bisa jadi senang-senang bareng, senang banget ketemu sama Anet, dihibur sama kita. Harapannya pasti semoga semua adik-adik bisa cepat sembuh. Amin. Dan selalu bisa berbahagia. Amin. Dari Aza? Iya, this experience is very touching, terharu banget. I think kita semua di sini we learn something a lot from this experience. And well, it's something that really touches our heart today. Shannon? Kalau dari aku, pastinya pengalaman ini seru banget, tapi at the same time sedih banget. Karena tadi waktu kita ketemu sama anak-anaknya, kita beberapa kali suka ngeliat-liatan ya. Iya, kayaknya berkaca-kaca. Udah paham banget nih matanya. Ini udah paham banget, iya. Tapi pokoknya doa yang terbaik buat anak-anak dan teman-teman di sini. Semoga cepat sembuh dan semangat terus. Dan bahagia selalu. Happy birthday to you, happy birthday to you. Selamat kakak, udah 17 tahun bisa buat KTP, dan Alvaro bakal ngucapin happy birthday to you. Okay, buat Anet, Delicia, anakku tersayang, selamat ulang tahun yang ke-17. Semoga semakin dewasa, semakin bijak, semakin baik, dan semakin bersinar, dan selalu mengeluarkan karya-karya yang indah. Dan ingat selalu akan kebaikan, jadilah terang, dan selalu menjadi orang baik. Dari Mami, semoga kakak sehat selalu, panjang umur, semua cita-cita, semua harapan, semua impian, semua yang diingin-inginkan itu bisa tercapai. Tapi jangan lupa bahwa semua itu karena karunia Tuhan. Jadi selalu ingat sama Tuhan, selalu jadi anak Tuhan, jadi anak yang baik, yang dengar-dengaran sama orang tua, sama orang-orang yang
sayang dan selalu memberikan support buat kakak ya. Mami percaya bahwa kakak ada di dunia ini untuk sebuah alasan ya, jadi keep doing your best. Happy birthday kakak Ane. Kakak.